Alami gangguan pada sistem komunikasi kabel laut Jawa pada Senin 20 September 2021, IndiHome sontak menjadi trending perbincangan masyarakat. Gangguan disebut memang sudah terjadi sejak Minggu 19 September 2021 kemarin. Terkait hal itu, pihak IndiHome menyebut akan memberikan kompensasi apabila pemeliharaan jaringan terjadi lebih dari 3 kali 24 jam. Dilansir Kompas.com, kini gangguan disebut memang sudah berangsur pulih. Pihak IndiHome pun juga telah memberikan penjelasan bagi para pelanggan terkait gangguan yang dialami. Hal itu diinformasikan pihaknya melalui sejumlah akun media sosial, termasuk Twitter resmi, yakni @IndiHomeCare. Kabar bahwa IndiHome down menjadi trending topic di media sosial Twitter. Sejumlah warganet pun juga turut memberikan tanggapan terkait penjelasan dari pihak IndiHome. Beberapa informasi terkait kompensasi pun juga dibahas. Pihak IndiHome menyebut akan memberikan kompensasi kepada para pelanggan jika pemeliharaan jaringan terjadi lebih dari 3 kali 24 jam. Demikianlah informasi kali ini, nantikan informasi selengkapnya hanya di Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!